Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis kita yang mulia ini, bagaimana kita renungi kembali sebenarnya untuk apa kita ini hidup di dunia ini? Karena banyak sekali orang yang umurnya sudah 50 tahun, bahkan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan sampai dia mati, dia tidak tahu untuk apa dia dikirim di dunia ini. Ada yang memahami, oh saya di dunia ini hanya untuk mencari harta. Dan ini yang dipahami oleh kebanyakan manusia, hidup itu adalah kerja. Akhirnya pagi kerja, pulang sore, pagi kerja, pulang sore, terus tengah-tengah kerja. Waja'at sakratul mauti bilhaq, dzalika ma kunta minhu tahid. Kaget ternyata dia belum punya amal apa-apa. Ada lagi orang yang perasaannya, oh di dunia ini, hidup ini harus untuk mencari kekuasaan. Akhirnya hartanya dia habiskan, bahkan semua orang dia korbankan, pertumpahan darah di mana-mana, korban ribuan, ratusan ribu, terjadinya peperangan antar negara untuk apa? Untuk mencari yang namanya kekuasaan. Ada orang yang dia hidup dia tidak tahu untuk apa. Yang penting hidup itu dijalani aja, Pak. Jalannya kemana kok dijalani itu? Yang penting dijalani, jalannya kemana? Kok dijalani? Orang yang mengatakan hidup dijalani itu menunjukkan dia tidak tahu jalannya. Sehingga dia yang penting ikut arus, yang penting sampai, gak tahu sampai ke surga atau sampai ke neraka, yang penting berjalan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan untuk apa manusia ini dihidupkan di dunia ini. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah mengirim kita ke dunia ini, dihidupkan ini untuk menguji siapa yang amal paling baik di antara kalian.
Maka maknanya bagaimana semua yang miskin diuji, yang kaya diuji. Yang miskin diuji apakah dia bisa sabar dengan kemiskinannya, dan apakah dia bisa memandang nikmat Allah yang lain. Orang itu kadang-kadang begini, diberi nikmat 1 juta, diberi musibah 1, yang dilihat satunya bukan 1 jutanya. Ini kebanyakan manusia, aduh pak, saya ini sudah penuh musibah bertubi-tubi. Musibah apa pak? Ini ekonomi saya sedang seret ini pak. Dia diberi iman biasa aja, diberi mata, diberi tangan, diberi jantung, gak dilihat sama sekali. Yang dilihat hanya fokus pada 1 musibah. Ribuan nikmat tidak dipandang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya pun diuji apakah dia bisa syukur dengan kekayaannya. Di dunia ini orang yang paling kaya siapa? Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini seorang nabi yang kaya raya. Beliau sudah doa, "Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah, berilah saya kerajaan yang kerajaannya tadi tidak pernah engkau berikan kepada siapa, jangan pernah engkau berikan kepada siapapun setelah saya. Maka beliau itu kalau duduk di singgasananya yang begitu indah sekali, maka di samping kanannya disiapkan 400 kursi, di samping kirinya disiapkan 400 kursi, di samping kanannya disiapkan para tokoh-tokoh Bani Israel, ulama-ulamanya, orang-orang sekti dari golongan manusia, Asif Ibn Barakhaya dan lain sebagainya. Yang bagian kirinya menteri-menteri yang dari golongan jin, ada Ifrit dan belum tahu siapa namanya, belum pernah kenalan dengan mereka. Maka di depannya ini ada pasukan manusia, sampingnya bersof-sof pasukan dari jin, pasukan dari binatang, binatang buas, binatang melata, binatang ternak, ular dan burung-burung. Setiap beliau duduk ini semua segala macam burung terbang dan menaungi semua ribuan dan jutaan pasukannya tadi. Wa khushira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wattairi fahum yuzaun. Rapi bersof-sof semuanya. Maka beliau mengatakan kepada bangsa jin ini, "Hei jin, kamu bikinkan saya 1 permadani yang kualitasnya kualitas paling bagus, yang tahan air, tahan api, tahan angin, tahan semuanya, yang paling bagus, yang sangat besar, sehingga jutaan pasukan saya semua bisa tinggal dalam 1 permadani tadi." Akhirnya Ro'an itu, para jin itu, pimpinan-pimpinan jin bikin permadani yang kuat, yang gak bisa dibakar, gak bisa kena api, gak apa-apa, kena angin, gak apa-apa, yang sangat kuat. Setelah jadi, maka beliau duduk di singgasananya, sampingnya 400 ulama, 400 jin, dan gak tahu berapa juta atau berapa miliar pasukannya. Setelah duduk, فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Beliau panggil angin, "Hei angin, kamu bawa saya dan semua pasukan saya ke negeri ini, ke negeri itu." Jadi Nabi Sulaiman itu naik angin bukan sendiri, bersama jutaan pasukannya. Jadi terbang itu dengan jin, manusia, hewan, burung terbang bareng dengan permadani yang dibikin oleh jin tadi. Kurang kaya apa? Maka beliau itu pernah, yang cerita yang ma'ruf, ingin ngadu kehebatan jin dan kehebatan manusia, bangsa kanan dan bangsa kiri. Maka beliau mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla ayyatuni muslimin." Ayo, orang-orang saktinya manusia, dukun-dukun asmaknya ini semua,
Ulama-ulamanya sini saya tanding dengan cincin itu hebat mana, coba siapa yang bisa mendatangkan itu singgasana Bilqis sebelum dia datang tunduk kepada saya. Maka Ifrit angkat tangan, ya Nabi Allah, engkau itu duduk biasanya pagi, nanti berdirinya siang waktu Qailulah. Maka saya mampu mendatangkan itu singgasana sebelum engkau tidur siang. Saya akan terbang ke Yaman sana, saya ambil, saya terbang dibawa ke sini. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Jadi sebelum siang ada 104 jam, 5 jam saya datangkan. Maka dukun-dukun Asma tadi enggak terima. Ada satu pimpinan bah dukunnya itu, dukun yang syar'i, bukan dukun yang enggak sholat, bukan. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Ya Nabi Allah, saya mampu mendatangkan sebelum engkau mengedipkan matamu. Bagaimana cara dia mendatangkannya? Maka dia wudu. Dia wudu, kemudian dia sholat, kemudian dia angkat tangan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, bihaqqi Muhammadin ang ta'tiyani bisarir. Ya Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad, datangkan itu singgasana Bilqis. Maka beliau mengatakan pada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, pandang ke depan sejauh matamu memandang. Nabi Sulaiman melihat ke depan, ternyata ada malaikat di Yaman sana megang itu singgasananya, dimasukkan di bumi, nepur dari Yaman 1 detik langsung sampai keluar di depan beliau. Jadi lewat bawah, lewat atas, ke bawah, serrrr, gitu. Keluar langsung di depannya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Setelah singgasananya di depannya, jin tunduk, manusia tunduk, hewan tunduk, burung-burung semua kalah, semua nyerah dengan Nabi Sulaiman. Agamanya sudah nomor satu, Nabi dan Rasul, dunianya juga nomor satu, merintahkan siapapun dikerjakan, angin pun tunduk. Ketika sudah memiliki segalanya, wajahnya juga paling ganteng tuh, dan dindun sudah, dunianya sempurna, agamanya sempurnanya, tubuhnya, wajahnya juga sempurna, suaranya juga sempurna. Beliau mengatakan apa saat itu? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua ini bukan apa-apa, Allah mendatangkan semua ini murni ingin menguji saya bisa syukur atau tidak. Syukur itu bagaimana? Syukur itu ketika datang nikmat, dia punya keyakinan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, ya, dia punya keyakinan nikmat ini murni dari Allah. Semua makhluk tidak punya andil sedikit pun untuk mendatangkan nikmat tadi. Selagi dia merasa ayah saya punya andil dalam mendatangkan nikmat ini, saudara saya punya andil, ibu saya punya andil, itu bukan syukur, namanya kufur dengan nikmat. Kita mensyukuri makhluk, mengatakan kepada mereka, terima kasih pak, terima kasih pak, bukan karena mereka itu punya andil, tidak. Karena perintah Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bukan karena mereka punya andil, mereka itu hanya boneka-boneka yang digerakkan oleh Allah untuk mendatangkan nikmat kepada kita. Maka banyak orang yang ketika datang nikmat tadi gagal, seperti Qorun itu, ketika datang nikmat, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini hasil kecerdasan saya ini. Pak, kenapa itu mobilnya banyak sekali? Kenapa rumahnya besar? Ini kerja keras ini. Ketika datang nikmat, dia menisbatkan nikmat kepada dirinya. Itu bukan syukur, namanya mengkufuri nikmat Allah.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bagaimana? Memahami semua nikmat itu murni dari Allah, makhluk tidak punya andil apa-apa. Syukur itu bagaimana? Syukur itu menggunakan nikmat tadi untuk mendekat kepada Allah. Kita ini semua diberi nikmat yang begitu banyak. Diberi nikmat tangan, diberi nikmat mata. Syukurnya nikmat mata itu bagaimana? Syukurnya nikmat mata dengan melihat Al-Qur'an, dengan melihat para ulama, dengan melihat teman-teman muslim dengan pandangan yang ridha, itu syukurnya mata. Syukurnya harta itu bagaimana? Syukurnya harta itu disedekahkan, dibeli keluarkan zakatnya. Dengan merasa itu yang lebih menguntungkan. Banyak orang pada hari ini sedekah. Tadi pagi sedekah banyak. Tapi banyak yang merasa sedekahnya itu mengurangi hartanya. Ya muharamanlah sedikit dibagi. Tapi dalam hatinya ada gerenjelnya. Ini berkurang harta saya yang saya simpan, yang saya sedekahkan itu berkurang. Itu enggak, itu sudah salah. Kalau orang itu syukur dengan sebenarnya, dia harus merasa yang disedekahkan itulah harta dia yang hakiki, yang disimpan harta dia yang akan habis, tidak ada bekasnya di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Mesir sana, ini cerita ma'ruf, di Masjid Amr bin As, ada masjid namanya Masjid Amr bin As di Mesir. Ketika tadi pagi, tanggal berapa tadi pagi? 10 Muharram, Syura. Ada orang itu mendengar hadis, barang siapa yang menglonggarkan keluarganya, maka Allah akan longgarkan rezeki dia selama setahun. Tapi dia bingung, gimana cara mengelonggarkannya, makan aja susah. Dia gak punya apa-apa, gimana cara mengelonggarkannya? Akhirnya dia minta-minta ke orang, Tuhan, demi kemuliaan hari ini, hari yang mana Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir, hari yang mana Allah selamatkan Nabi Yunus dari ikan, hari yang mana Allah selamatkan Nabi Musa dari kerjaan Firaun, demi kemuliaan hari ini, saya minta dong dikit aja harta untuk menyenangkan anak istri saya di rumah itu loh Pak, biar rezeki saya lancar setahun. Gak bisa, gak ada uang. Muter di masjid ini sampai terakhir ada orang, ya kamu datang ke rumah saya. Setelah datang ke rumah, ternyata yang memberi tadi jauh lebih miskin daripada yang meminta. Jangankan yang diberi, gak punya apa-apa, makanan gak punya, perabot rumah gak ada, kendaraan gak ada, gak punya harta sama sekali, hanya punya harta yaitu pakaian yang dipakai, jubah yang dipakai dan sarungnya. Maka dia copot itu jubahnya, satu-satunya harta itu, ridaknya itu dicopot, selendangnya itu dicopot, dicopot karena malu. Nampak dadanya, ditutup pintunya, ini Pak, ini satu-satunya harta saya untuk kamu, biar kamu bisa menggembirakan istri dan anakmu pada hari ini. Setelah diterima nangis, ya Allah, di rumah saya masih ada beberapa pakaian, masih ada beberapa suap makanan, ini orang lebih miskin 100 kali lipat daripada saya, tapi dia tetap mau mengsedekahkan hartanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia doa, ya Allah, gantilah dia ya Allah dengan ganti yang lebih baik, dengan ganti yang lebih istimewa ya Allah. Setelah doa, malam tidur, tidurnya gak pakai baju, pakai sarung aja. Gak punya baju, sudah dikasihkan ke orang. Tidurnya gak ada bantalnya, gak punya bantal. Tidurnya bukan di kasur, bukan di alas, tidurnya di bawah. Dan gak ada tekelnya, di tanah. Ketika dia tidur, dia melihat satu makhluk yang begitu indah sekali. Ternyata dia adalah bidadari dari bidadari-bidadari surga. Dia melihat itu sampai keseleo matanya ini.
karena sum-sumnya itu bisa terlihat dari 70 pakaian yang dia pakai. Tembus 70 itu bagaimana kira-kira dilihat itu? Masya Allah. Ketika dia melihat itu kaku tubuhnya, gak bisa ngomong, gak bisa kedip, sudah diam melihat melongo aja. Maka bidadarinya senyum, "Hei, kamu kenal saya apa enggak?" Gak bisa jawab. Gimana orang melihat keindahan yang sangat indah? Ketika sudah mekap-mekap begitu, "Saya ini adalah Asyura. Oh, ini saya kasih hadiah kamu, apel." Ketika apelnya dibuka, ternyata di dalamnya ada pakaian dari surga. Yang pakaian dari surga yang Nabi sabdakan, "Laulu bithal yawm la sa'iqa man yanzuru ilaih." Kalau orang melihat indahnya pakaian surga, sekarang dipakai, dilihat, langsung pingsan orang lihat itu. Tidak akan kuat. "Wa ma hamalatu absaruhum." Tidak akan kuat saking indahnya. Ketika dia sedang takjub melihat pakaiannya tadi, "Ya Allah, indah sekali pakaian ini." Maka Asyura tadi bilang, "Hei, ini pakaian untuk kamu. Tapi bukan hanya pakaian yang untuk kamu, sayanya juga untuk kamu." Masya Allah. Kira-kira bagaimana itu? Langsung kaget, wangi sekali aromanya tadi. Dia langsung kaget, bangun dari tidurnya. Setelah dia bangun, aroma kamarnya itu masih sama dengan aroma dalam mimpinya. Maka dia angkat tangan, "Ya Allah, kalau memang dia itu betul-betul istri saya di akhirat, ya Allah, saya sudah gak mau dengan istri saya sekarang, ya Allah, sudah cerewet betul, ya Allah, dikasih muharaman kurang aja." Tambahannya, "Ya Allah, kalau memang dia memang istri saya di akhirat, ya Allah, matikan saya sekarang, ya Allah." Langsung mati seketika. Mana ya, bagaimana orang yang sedekah itu gak nunggu kaya? "Saya masih susah, Pak, nanti kalau sudah longgar saya insya Allah lah pokoknya." Nah, longgarnya dengan Israel dulu mana kira-kira? Kalau dulu longgarnya alhamdulillah, kalau dulu Israelnya bagaimana? Masya Allah. Jadi orang itu diberi harta itu ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia mau menunaikan haknya harta tadi atau tidak? Apakah dia mau menunaikan, dikasihkan kepada fakir miskin? Apakah harta tadi dikasihkan kepada orang-orang yang berhak, kepada talibul ilm yang mencari ilmu? Masya Allah, itu sudah pahala besar. Bapaknya Al-Imam Al-Ghazali ini bukan ulama-ulama besar, bukan. Dia itu penjual manisan, penjual permen. Setiap melihat ada orang ngaji itu senang. "Ya Allah, senang sekali saya dengan mereka itu dipanggil, dikasih permen itu. Doa, ya Allah, saya senang dengan ahli ilmu, ya Allah, jadikanlah saya anak saya ahli ilmu, ya Allah." Punya anak namanya Ahmad dan Muhammad, dua-duanya menjadi pimpinan wali semua. Dari mana? Bukan keluar dari orang yang hebat, bukan. Keluar dari penjual permen yang hatinya cinta dengan para ulama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan harta itu kita pahami ini ujian. Apakah saya bisa menunaikan haknya atau tidak ini? Maka Masya Allah. Ada lagi satu cerita Habib Zain bin Smith dalam kitabnya itu Fawaid Mukhtarah, beliau menceritakan di kota Roy. Roy itu daerah Khurasan, Rusia dan sekitarnya sana. Ketika hari 10 Muharram, ada orang itu butuh, ingin melonggarkan keluarganya, tapi gak punya uang. Dia mau minta itu malu, minta ke siapa ya? Minta kepada kiainya aja. Kiainya itu Qadil Qudot, pimpinan para mufti, yang tidak ada orang yang boleh fatwa kecuali harus tanda tangan dia, sang hebatnya itu. Sangat wibawa. Kalau salam itu assalamualaikum, orang langsung gemetaran, bisa kencing di tempat. Ini kiai yang wibawanya luar biasa.
Assalamualaikum dok. Masya Allah. Diberi ilmu itu juga ujian oleh Allah. Apakah dia mau mengamalkan ilmunya apa enggak? Maka datang orang tadi, tuan, demi kehebatan hari ini tuan, saya minta kepada tuan 8 potong roti, 4 potong daging dan 2 dirham. Orang minta kok panjang sekali permintaannya. Maka kiai mengatakan, nanti aja, saya sedang sibuk ngurus ini, santri-santri sedang ngaji, nanti aja, datang jam 10. Jam 10 datang lagi, tuan, gimana, mana rotinya, nanti aja, sudah capek saya ini, habis ngajar dari pagi, kalau kamu nganggur, kalau saya sibuk ngurus agama ini, nanti aja, zuhur. Datang zuhur lagi, saya mau ke masjid, nanti aja, nanti jam 3, datang jam 3, nanti aja asar, sampai pas asar tadi jam 4, kira-kira bagaimana? Sudah jam 4, dicaci maki, kamu tuh nyibuk-nyibukkan saya aja, sudah pergi sana. Sudah minta dari pagi, ditunda-tunda terus, di PHP ini tuh, sampai asar. Kan digantung itu gak enak sekali itu. Kalau iya, ya iya, kalau enggak, ya enggak gitu loh. Kalau orang lamar orang, iya nanti saya pikir-pikir dulu, 2 tahun kemudian ya, waduh. Jenengan itu pripun to maksudnya pak? Nerimo apa mboten kalau nggih nih mboten kalau golek sing lintune. Paham enggak? Nanti ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia nangis. Ini ulama besar. Ahli fikih, ahli hadis, kaya raya. Tapi dia begitu buruk akhlaknya. Tidak memberikan contoh yang baik kepada rakyat, kepada masyarakat. Pulang tuh nangis, tapi dia mau komentar nggak berani, takut kualat. Maka tiba-tiba ada orang Nasrani datang, tuan, ngapain kamu nangis? Ini loh pak, saya minta ke Pak Yai, mulai pagi, siang, sore, ditunda-tunda sampai asar, ini udah mau habis waktunya, sampai asar sekarang malah saya diusir. Dah, sini ke rumah saya. Diberi gak tahu banyak makanan, diberi uangnya juga banyak, dagingnya juga banyak, rotinya juga banyak, pulang dengan begitu gembira. Maka di malam hari ini, malam Jumat ini, kiainya tidur. Ketika tidur dia mimpi melihat 2 istana, satu dari emas, satu dari batu yakut, yang mana luarnya bisa tampak dari dalamnya, dalamnya bisa melihat luar, luar bisa melihat dalam. Maka dia melihat itu di dalam itu ada dipan-dipan yang wafurushim marfu'ah, yang tingginya itu ma bainas sama'i wal ard. Tingginya dipan tadi setinggi bumi sampai ke langit, kasurnya itu besarnya. Dan besarnya tadi, tinggi besarnya itu jarak 500 tahun. Di situ sudah ada bidadari-bidadari yang masya Allah luar biasa. Kalau ngeludah 7 samudra lebih manis daripada madu. Sudah duduk berbaring semua di kasurnya. Kira-kira gimana? Langsung lari itu kiainya mas, pengen masuk mana? Surganya tadi lari itu. Sampai pintu dicegat. Heh, hup. Jangan masuk. Ini punya siapa? Punya kamu. Punya saya. Ya saya mau masuk. Tunggu dulu. Punya siapa? Punya kamu. Dulu. Ini punya kamu dulu. Allah ciptakan itu kamu. Tetapi karena kamu enggak mau sedekah, Allah berikan itu surga kamu kepada orang Nasrani itu. Kaget bangun subuh itu. Langsung ngambil 1000 dinar, enggak tahu berapa miliar sekarang. Dia bawa ke tempat orang Nasrani tadi, tuan, ini tuan, ini terima ini 1000 dinar pahala kamu saya beli. Pahala yang apa katanya? Pokoknya amal kamu kemarin saya beli ini dengan 1000 dinar. Ini enggak kisahnya gimana nih, kisahnya gimana? Enggak ada kisah. Pokoknya kebaikan kamu yang kamu kerjakan 10 Muharram
saya bayar dengan 1000 dinar, 1000 itu loh, MM-an bisa bikin rumah, bisa beli mobil banyak itu. Maka orang tadi pinter, sebentar, kalau kamu ceritakan kronologinya, sebabnya saya jual pada kamu nanti. Kalau enggak cerita sebabnya, datang-datang seperti ini saya enggak mau. Apa sebabnya apa? Tadi malam saya ngimpi begini, begini, begini. Oh begitu, kalau begitu enggak mau saya jual. Itu istana dari emas, emas 10.000 dinar, ini apa ini? Tapi kamu enggak bisa masuk surga. Karena pintunya surga itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus iman dulu baru masuk surga. Maka dia senyum, kalau begitu saya sekarang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hilang dua istana karena seorang ulama yang enggak mau ngamalkan ilmunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya bagaimana? Semua itu diuji, diuji, diuji. Ketika bayan begini juga diuji. Setan sudah berserakan samping-samping kita ini, penuh di pinggir-pinggir orang bayan itu. Ayo, di pergantungan di matanya itu. Ayo, tidur, 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 tidur. Nanti bangunnya kalau sudah taskil ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ujian ini enggak mudah. Sangat tidak mudah, karena manusia punya musuh namanya nafsu. Nafsu itu betul-betul hebat, betul nafsu itu. Dituruti sekali, pingin dua kali, pingin tiga kali, empat, lima, enam, sampai akhirnya dia tidak mampu menahan nafsunya sendiri. Seperti orang rokok itu loh. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau sudah merokok betulan sudah nggak bisa berhenti. Ngutang-ngutang, yang penting bisa nyedot asap. Betul atau tidak? Ini kenapa? Karena dituruti dari nafsunya. Makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, hatta kharajan ikhtiyari, sehingga dia sendiri tidak mampu untuk membendung nafsu. Ini musuh terbesar kita ini, nafsu dan setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama zaman dahulu ini betul-betul nahan dari nafsu itu, ditahan nafsu itu biar enggak nakal itu, ditahan terus itu nafsunya. Enggak pernah dituruti nafsu itu, jangan, enggak pernah dituruti. Sampai ada ulama namanya Malik Ibn Dinar. Wah, ini ulama besar. Malik Ibn Dinar, dia jalan wali. Melihat ada buah tin. Kita kalau jalan ngelihat ada makanan, pingin. Enak sekali tuh, pingin saya makan. Maka beliau enggak punya uang sama sekali. Beliau lepas sendalnya itu. Ini tuan, saya barter buah tin kamu, saya beli dengan sendal ini. Maka orang tadi mengatakan, enggak bisa, sendal kamu lo swallow jelek, jepat bisa. Untuk beli ini enggak boleh, enggak cukup. Gak ada harganya ini, gak ada harganya. Ini harga dirongsokan aja ini. Maka dia kaget, astagfirullah. Kenapa? Setiap saya pengen harus saya turuti. Demi Allah, mulai sekarang saya gak akan makan, mau makan buah tin lagi sampai hari kiamat nanti datang. Saya pokoknya gak akan mau makan buah tin sampai di surga baru saya akan makan. Untuk hukuman, karena tadi saya pengen saya turuti. Ketika jalan dia pergi, ada orang negur penjualnya. Pak, kamu tahu gak siapa itu? Gak tahu, itu pimpinannya wali sekarang, namanya Malik bin Dinar. Astagfirullahaladzim, saya gak kenal. Langsung nyuruh budaknya, hei budakku, ini ada karung-karung semua nih yang ada di sini, buah tin satu karung ini, kamu serahkan Malik bin Dinar sana. Kalau dia mau, kamu merdeka. Dia datang, Tuan Malik bin Dinar, ini kamu terima, ini buah tin satu, satu karung ini. Enggak, saya sudah janji pada Allah, enggak akan makan kecuali di surga nanti. Tuan, terima Tuan, kasihani saya, kalau Tuan terima ini, saya jadi merdeka, kasihani saya. Maka Malik bin Dinar mengatakan, kamu juga harus kasihani saya, kalau saya terima, saya jadi budak. Kok budak Tuan? Budak nafsu saya. Bagaimana?
Sekarang kita ini merdeka atau budak? Merdeka, merdeka, masih budak itu. Kok bisa budak? Nafsunya pengen enggak itikaf kok mas, kok dituruti? Berarti budak nafsunya. Kalau dia merdeka, nafsunya pengen pulang? Enggak. Itu namanya merdeka. Nanti kita lihat habis Isa. Siapa yang budak, siapa yang merdeka? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Malik bin Dinar ketika sudah mau meninggal dunia. Sudah mau meninggal dunia itu. Beliau pengin makan roti sarit sedikit aja yang anget gitu. Sudah mau meninggal nih udah. Allah, Allah. Khadimku, pembantuku ambilkan roti sedikit. Saya ingin makan satu suap, dua suap saja. Maka dibikinkan roti sarit yang hangat diserahkan kepada beliau. Dalam keadaan sudah sakit. Dia pegang roti tadi mau digigit, pas digigit beliau mengatakan, "Hei Malik bin Dinar, kamu kuat nahan nafsunya puluhan tahun, nyawamu umurmu tinggal satu menit, kalau enggak kuat kamu." Dibuang langsung. Kuat nahan bertahun-tahun, ketika kamu mati enggak kuat menahan nafsunya, dibuang. Ini bagaimana gambarannya ulama zaman dahulu mengekang musuhnya sendiri ini, nafsunya bagaimana tidak menjadi budak-budak nafsu. Budak nafsunya itu bagaimana? Nafsunya pengen makan, langsung makan. Nafsunya pengen tidur, langsung tidur. Nafsunya capek, langsung pengen gerak, langsung gerak. Nafsunya pengen pulang, langsung pulang. Itu namanya adalah budak dari nafsunya sendiri. Maka dalam Mukasyafatul Qulub ada wali besar namanya Ibrahim Al-Khawas. Ini wali yang sangat besar. Kita harus sering fatihah ke beliau ini. Ibrahim Al-Khawas. Wali itu kalau jalan bagaimana? Tundukkan pandangan sambil zikir kepada Allah. Allah, Allah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tengah-tengah perjalannya belum melihat ada delima. Delima. Enak kayaknya itu. Makan delima itu dosa apa enggak? Ya enggak. Kalau lihatnya ibadah malah dapat pahala. Saya ingin beli delima itu. Dia beli. Setelah dia beli, dia makan. Dicicipi satu dua. Asem. Dibuang. Jalan lagi. Tengah-tengah perjalannya tuh ngelihat orang tuh di pinggir jalan tuh tidur. Terkapar di pinggir jalan itu. Rambutnya acak-acakan. Badannya penuh luka. Bajunya compang-camping sambil dirubung tawon. Tawon-tawon lebah, kumbang. Sambil digigitin kumbang, kumbang itu datang teng-teng terus itu. Luka-luka dipenuhi dengan hewan kumbang tadi. Kaget itu dilihat, oh masih hidup. Assalamualaikum. Dia melek. Waalaikumsalam ya Ibrahim. Heh, kamu kok kenal dengan saya? Gak pernah jumpa dengan saya loh kamu. Lalu dia mengatakan, man arafallah fala yakhfa alaihi syai. Kalau orang sudah kenal dengan Allah, tidak ada yang samar di dunia ini. Maka wali Ibrahim Al-Khawas tadi kaget. Oh, berarti kamu tuh wali besar kamu itu. Kalau kamu tuh wali, kenapa kamu gak minta kepada Allah supaya Allah itu sembuhkan luka-luka kamu, hilangkan itu kumbang-kumbang yang nyengat kamu setiap saat itu loh. Kenapa gak doa kepada Allah supaya tubuhmu jadi sehat saja? Maka dia senyum. Saya ngelihat kamu juga wali kok. Kenapa kamu gak minta kepada Allah supaya nafsumu kepada delima kemarin dihilangkan? Kenapa gak minta kepada Allah supaya nafsu pada delima itu dihilangkan? Kalau kumbang itu cuma menyiksa saya di dunia, kalau delima kamu menyiksa kamu di akhirat, bagaimana hisabnya nanti? Akan ditanya, dari mana uang kamu tuh beli? Beli buat apa kamu? Setelah kamu makan kamu buat ibadah atau tidak? Panjang hisabnya itu. Kalau lolos, kalau lolos masuk neraka. Kalau saya kumbang sakit di dunia, itu delima sakit di akhirat. Ayo, itu lebih bahaya daripada kumbang ini. Kenapa kamu gak doa pada Allah supaya menghilangkan itu? Kalau kumbang itu hanya menyengat tubuh saya, kalau delima kamu, nafsu kamu itu menyengat
hati kamu itu. Bagaimana? Kalau orang sudah punya pemahaman sebegini, enggak pengin apa-apa ini. Pengin nafsu. Pengin itu nafsu. Akhirnya hidupnya itu tenang. Kenapa sekarang kita hidup itu menggila, bingung terus itu? Karena nafsu itu dituruti terus. Ada tetangganya bawa motor NMAX, motor dia masih Supra. Saya malu, Pak. Kenapa tetangga saya udah NMAX, saya masih Supra nih, gimana? Harus kredit dulu. Terus itu tetangga dia pakai baju bagus, oh, saya harus bagus juga. Akhirnya hidupnya itu bingung terus karena dia ini sudah terikat menjadi budak nafsunya sendiri. Tapi kalau orang itu nafsu itu ditolak, nafsu ditolak, ditolak, akan nikmat hidup itu. Allah, Allah, zikir sudah nikmat sekali. Siap atau tidak? Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini bisa selamat dari nafsu tadi, bisa selamat dari itu semua, bisa selamat dalam ujian yang begitu berat ini, ngelawan nafsu, ngelawan setan 24 jam. Bagaimana caranya? Caranya harus orang itu istiqomah dalam iman. Istiqomah dalam iman itu bagaimana? Dia harus tanamkan dalam hati terus, Allah bersama dengan saya, Allah melihat saya, Allah mengawasi saya, Allah mendengar saya. Terus ditanamkan 24 jam. Kalau orang punya pemahaman Allah melihat saya, Allah melihat saya, Allah melihat saya, nanti pikirannya akan berubah polanya. Sekarang ini yang dipahami manusia bagaimana? Tetangga saya melihat saya, istri saya melihat saya, anak saya melihat saya, ustaz saya melihat saya. Sehingga pertimbangan dia bagaimana tetangga saya senang, bagaimana kiainya senang, bagaimana santrinya senang, karena dia merasa dipandang oleh manusia, dia ingin menggembirakan manusia-manusia yang memandang dia tadi. Pak, kenapa bikin rumah besar-besar? Iya, biar kalau dilihat orang tuh bagus gitu loh, Pak. Dilihat orang, ya kan? Kenapa kamu sekarang pakai baju bagus? Ben pantes ditinggali tiang. Ditinggali tiang. Tiang itu apa? Tiang itu manusia. Kalau orang itu sudah merasa dilihat Allah, Allah melihat saya, Allah melihat saya, nanti pikirannya berubah. Gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan saya? Gimana Allah yang cinta dengan saya? Dan akan hati-hati gak berani maksiat. Kalau kita sedang duduk gunjing orang itu, bareng gunjing, bareng-bareng, oh, makan daging mentah itu. Tengah-tengah kita gunjing, teman kita datang. Diam apa enggak? Kenapa diam? Dia malu menggunjing orang. Kenapa malu? Dia merasa yang digunjing ada di depan matanya, enggak berani. Nah, kalau orang sudah merasa dilihat Allah, dia enggak akan berani maksiat. Mau jalan melihat wanita, astagfirullah, enggak boleh dilihat, Allah melihat saya. Mau dengar musik, astagfirullah, Allah mendengar saya. Mau tidur, enggak ada tidur, masya Allah, Allah melihat saya. Eri adab terus. Orang yang sering teriak-teriak tidak beradab itu menunjukkan imannya lemah. Kalau kita di depan kiai gimana? Karena kita sama-sama dipandang oleh kiai. Tapi sekarang dipandang oleh Allah kok biasa aja, gimana? Berarti bagaimana? Kemuliaan kiai, kemuliaan guru kita lebih agung dalam hati itu melebihi Tuhan kita. Dipandang keamanan, dipandang guru takut. Istri marah takut. Maksiat tidak takut. Bagaimana itu? Masya Allah. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Yusuf itu orang yang paling tampan seluruh dunia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu wajahnya seperti rembulan. Maksudnya seperti rembulan itu bagaimana? Cerah, tapi cerahnya tidak menyakitkan mata. Dipandang 1 menit, pengen 2 menit, 2 menit, pengen 3 menit, sampai gak ada habisnya pengen ngelihat, lihat bulan malam-malam itu enak, sejuk. Walal badru alaina. Enak, wajah Rasulullah itu juga enak, sejuk. Wajah Nabi Yusuf itu di antara kedua matanya itu ada bintangnya. Yang menjadi center ketika gelap. Kira-kira bagaimana itu?
tubuhnya itu putih seperti ukiran mutiara. Kalau beliau makan yang hijau-hijauan, sayur pecel gitu, makan hijau-hijauan, maka seperti ada benang hijau yang ada di tengah mutiara yang putih, nempel, kelihatan dari luar, transparan. Aromanya sangat wangi, kalau melewati satu lorong gak hilang wanginya seminggu. Kalau kita bagaimana? Gak hilang baunya seminggu. Sudah luar biasa betul. Kalau beliau ngomong itu, dari gigi-giginya itu keluar nur cahaya yang seperti cahayanya matahari. Ting gitu. Masya Allah. Setampan-tampannya orang di dunia sekarang ini, kalau tampan kita lihat, dicubit terasa. Kamu nyubit saya? Kalau Nabi Yusuf itu ngelihat motong tangan gak terasa. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa kulna hasha lillahi ma hadha basyara in hadha illa malakum karim. Malaikat bukan manusia itu. Coba orang yang setampan itu, dia punya tadi istiqomah dalam iman, selalu merasa dipandang Allah, dilihat Allah, dilihat Allah, didengar Allah. Sampai ketika datang Zulaikha, Zulaikha itu majikannya sendiri yang paling cantik seluruh Mesir. Sudah punya suami tapi suaminya impoten. Berarti bersuami tapi masih cering-cering. Bagaimana? Zulaikha itu lihat Nabi Yusuf sehari, makin gila dua hari, tapi Nabi Yusuf itu gak mau lihat Zulaikha itu, gak mau. Jartanya tundukkan pandangan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Jangan tundukkan pandangan. Zulaikha itu bingung, Yusuf ini gimana caranya biar bisa lihat saya ini. Akhirnya digombal itu, digombalin oleh Zulaikha. Yusuf, wajah kamu itu indah, tampan sekali, saya mungkin saya merinding lihat kamu Yusuf. Kalau kita dipuji gitu gimana? Langsung merinding langsung. Nabi Yusuf tahu wajah itu ujian dari Allah. Maka beliau mengatakan, hadzal ladzi sawarani rabbi, ini hanya ciptaan Allah, titipan Allah, bukan punya saya. Kalau kita pakai mobil bagus kemudian pinjaman, dipuji biasa aja kan, namanya minjem. Nah kalau orang itu merasa itu punya Allah, dia adalah Allah, dipuji orang, ini punya Allah, titipan Allah, saya gak punya apa-apa, gak ada sombongnya akhirnya. Hey Yusuf, kulit kamu tuh kok bisa mulus sekali sampai lalat pun kepleset. Maka dia mengatakan, ini kulit ini sekarang mulus, nanti kalau saya meninggal, ini pertama kali yang hancur kulit saya ini. Hei Yusuf, kamu tuh wangi betul, ini kamar ini gak perlu dikasih minyak wangi, semenjak kamu datang sudah gak ada minyak wanginya. Wangi itu sekarang, kalau sudah meninggal jadi bangkai, jadi busuk nanti. Maka Zulaikha udah bingung, gimana tuh caranya Yusuf biar biar terenyuh itu gimana tuh, biar tergoda itu gimana. Yusuf, lihat saya, gak mau. Nah, akhirnya bagaimana, Imam Khatib Al-Baghdadi itu cerita, akhirnya oleh Zulaikha itu suruh di tembok-tembok rumahnya itu dikasih gambarnya Zulaikha. Kamu suruh moto itu pakai kamera yang paling mahal, yang 250 megapiksel. Tempelkan foto-foto saya itu, ukiran namanya, gambar-gambar saya kiri, tempel semua di tembok itu, supaya Yusuf ngelihat mana aja lihat saya nanti, biar dia jatuh cinta kepada saya. Akhirnya itu pasang oleh pembantu-pembantunya itu, dilukis Zulaikha di tembok-tembok itu. Tapi Nabi Yusuf gak mau lihat tembok, lihat bawah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, hendaklah menundukkan pandangan. Zulaikha bingung, taruh tembok
kamu lihat tembok, gimana ini? Lihatnya bawah atau atas? Hei pembantuku, kamu pasang kaca empat arah semua, bawahnya, atasnya, temboknya kasih kaca semua. Sehingga dimanapun saya bisa kelihatan semuanya itu. Kalau kita gitu gimana? Alhamdulillah. Gitu. Dipasang kaca semua, full rumahnya itu kaca. Maka Nabi Yusuf itu lihat apa? Lihat jempolnya sendiri. Jalan dari jempolnya terus. Jadi kalau orang itu pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun 1000 potensi maksiat datang, dia akan bisa taat. Tapi kalau orang itu pengen maksiat kepada Allah, walaupun 1000 potensi taat datang, dia tetap maksiat. Gimana tuduhan pandangan, Pak? Saya melihat atas, kelihatan mukanya, melihat bawah, kelihatan pahanya. Ya, betul. Kalau saya lihat bawah, lagi nabrak, nanti nyopir motor, nabrak. Ya, terpaksa, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Sudah terpaksa, Pak. Di sini sudah terpaksa. Nabi Yusuf itu sudah kaca semua, masih bisa tuduhan pandangan. Sampai beliau mengatakan, Zulaikha mengatakan, hei Sob, sudah Sob, kalau kamu gak mau lihat gak apa-apa, tapi saya pengen kamu lihat saya sekali dalam kehidupanmu, sekali aja, tek, dah. Ini loh, tek, tep, dah, sekali aja. Maka Nabi Yusuf mengatakan, saya gak mau melihat engkau karena saya takut mataku nanti buta ketika hari kiamat. Gimana kalau ini kita amalkan? Melihat perempuan, astagfirullahaladzim. Jangan, ini pandangan pertama, gak apa-apa. Ini pandangan pertama tuh gak dosa, diperlam aja yang pertama terus. Kalau udah kedip nanti jadi kedua dosa, pertama gak usah kedip-kedip. Begitu? Masya Allah. Gak mau lihat. Langsung dikunci pintu kamarnya semua. Di situ sudah ada dipan, seperti dipannya pengantin baru. Yang goda itu siapa? Wanita yang paling cantik. Yang goda itu siapa? Majikannya sendiri. Yang goda itu siapa? Orang yang tergila-gila cinta dengan dia. Di saat gak ada suaminya, di saat gak ada orang, di saat pintu rumahnya sudah dikunci semua. Hai talak warawajaduhu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hai talak. Sini Sob, sini loh, sini. Kalau kita ini dururat, Pak. Oh, dururat gimana? Ini kan majikan, gimana kalau saya nolak dipecat nanti? Dururat. Kira-kira imannya di mana ketika itu? Hilang semua langsung. Dururat itu udah gak dosa, dururat itu. Nabi Yusuf langsung apa? Angkat tangan. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana matwai. Ingat kepada Allah. Para ulama mengatakan, ketika Nabi Yusuf digoda tadi, tampak Nabi Yakub datang. Nabi Yakub datang, Nabi Yakub mengatakan, Yusuf, jangan dikerjakan, Yusuf, dosa itu. Ini fadilahnya, kalau orang itu punya guru, ketika dia mau maksiat, ingat gurunya, enggak jadi maksiat. Kalau orang enggak punya guru, nanti fasyaihuhu syaitan, gurunya setan. Masya Allah, sudah digoda. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai. Saya takut kepada Allah, berlindung kepada Allah. Sudah selamat dari semua godaan tadi. Ini kalau orang sudah istiqomah dalam iman. Kalau istiqomah dalam iman, selalu ditanamkan iman ini dalam hatinya, akan selamat dari maksiat. Kita sudah banyak amal, lumayan lah, bukan banyak-banyak banget juga enggak. Salat sudah lumayan banyak, puasa sudah banyak, zikir sudah banyak, hurut fisabilillah ya lumayan sudah banyak. Tapi merenungi istiqomah iman ini yang jarang, muraqabah itu yang jarang. Allah melihat saya, Allah melihat saya, itu yang jarang. Maka untuk latihan seperti itu, istiqomah iman ini bagaimana latihannya? Kita siap hurut
4 bulan 40 hari berapa hari saja. Silakan yang berdiri, yang siap berdiri. Mari Pak, insyaallah prakteknya iman sekarang sama sekalian. Praktek iman untuk membangun. Kita nanti 25 majelis ketika khurut fisabilillah itu. Sebutkan kekuasaan Allah terus. Ketika kita sampaikan, manfaat akan datang pada diri kita dulu. Allah kuasa, Allah menciptakan kita. Yang dengar siapa pertama? Kita sendiri. Makanya 25 majlis itu jangan dianggap jos. Ada orang sekarang tuh Allah kuasa, Allah apa jos mentau lagi. Ini bukan jos, ini praktek iman kok dijos-joskan. Kalau ada orang mengistiqomah 25 majlis itu dianggap orang setengah jos sampai agak gila. Apa itu orang biasa, urip kuwi biasa. Ini menunjukkan yang biasa itu imannya lemah. Ya insyaallah. Mari Pak. Ayo. Bangunan gereja, bangunan IPP. Jauh. Saya sampaikan agama, sampaikan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Insyaallah. Mari Pak, berdiri. Yang sudah pernah IPP sekarang berdiri untuk meningkatkan pengorbanan. Mari Pak. Praktek iman dengan cara menyebarkan kalimat-kalimat iman kepada manusia. Mari Pak. Mari 4 bulan negeri Chow. Yang sudah pernah IPP, pernah belajar 4 bulan ke India. Insyaallah Pak, untuk mencari pahala. Mari Pak, silakan. Niatnya sekarang, walaupun belum berangkat besok bulan depan. Ya, berdiri dulu Pak. Niat dulu. Mari Pak, niat dulu. 4 bulan negeri Chow. 4 bulan IPP. Insyaallah berdiri dulu. Dakwah untuk mencari pahala, bukan hanya karena kerisauan, bukan hanya pengen merubah umat. Kalau dakwah itu pengen merubah umat, nanti mudah kecewa. Datang ke orang ditolak, diorang ditolak. Ini bagaimana? Aduh Pak, kampung saya ini Bani Israel, Fir'aun semua. Ini kenapa? Karena dakwahnya itu pengen merubah umat, bukan mencari pahala. Kalau dakwah itu mencari pahala, ditolak, kamu pergi sana, saya akan ke masjid, saya akan datang lagi Pak. Saya gak akan mau sampai mati gak mau ke masjid, gak apa-apa, saya ingin datang lagi. Kok kamu begitu? Iya begini. Karena sekarang setiap saya datang dapat 1000 bidadari. Gak ada hadisnya tapi kalau dia datang dapat pahala. Jadi gak akan sakit hati, ayo masjid. Apa tuh? Datang lagi, saya nyari pahala kok. Kamu berangkat nggak berangkat urusan kamu, surgamu sendiri itu, nerakamu surgamu sendiri. Yang penting saya nyari pahala. Begitu. Kalau dakwah itu nyari pahala, nyari doanya Rasulullah. Nabi mengatakan, Allah ya Allah rahmatilah pengganti-penggantiku alladzina yuballighuna anni. Orang-orang yang menyampaikan agama itu dapat doanya Nabi. Kalau dakwah itu pengen nyari doanya Nabi. Kalau doa kita ya masya Allah sering makan micin, sering makan subhat. Ya kabul juga. Iya makbul. Tapi agak lama dikit. Kalau doanya Nabi pasti makbul. Maka supaya dapat doanya Nabi bagaimana? Berdiri. Kenapa berdiri? Nyari doanya Nabi. Ayo berdiri insyaallah. Mari Pak. 4 bulan Pak Wahid dalam negeri silakan. Mari Pak. Yang masih butuh doanya Nabi berdiri. Mari Pak. Yang tidak butuh duduk aja. Ayo. Termasuk yang setahun tuh, dua aja Nabi berdiri. Setahun berapa hari? 40 hari. Nah, ayo insya Allah. Yang penting dapat doanya Nabi. Mari Pak, berdiri, jalan ke depan. Datangkan diri kita, 4 bulan, 40 hari. Luar negeri, dalam negeri. Termasuk jangan masturut. Coba sekiranya insya Allah. Jangan masturut yang akan keluar minggu ini, minggu depan. Mari dakwah surat yang ada bakas dakwah supaya disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kita harus tanamkan rasa sayang ini kepada umat supaya Allah sayang kepada kita. Sekarang ini zamannya orang tuh nafsi, yang penting anak saya hidup ya udah, istri saya hidup ya udah, orang terserah mereka. Jangan begitu. Orang yang enggak pernah pikir umat tidak termasuk golongannya umat Nabi. Ayo. Mari Pak, silakan Pak. Berdiri. Berdiri dan daftar ke depan. Kita kerutkan dahi kita untuk memikirkan umat. Dahi kita sudah sering mengkerut. Untuk apa? Mikir bisnis, ekonominya bangkrut. Susah makan sekarang sudah sering. Tapi dahinya mikir umat pernah atau belum?
Kita sering doa, doanya apa? Allahumma firli. Saya, keluarga saya, untuk umat sudah belum? Ya Allah, umat Muhammad ini ya Allah, kembalikan kepada agama, sudah belum? Ayo, silakan berdiri. Untuk umat. Nabi sudah habis-habisan untuk kita. Ayo kita senangkan Rasulullah. Ayo berdiri. Mari Pak. Termasuk jamaah strot imtihan untuk ustaz-ustaz yang memungkinkan dan sudah terjadwal dari madrasahnya. Catat namanya dulu, enggak apa-apa. Tahun 2023 enggak apa-apa. 2032 juga enggak apa-apa. Ayo. Yang penting catatkan namanya. Mari Pak. Berdiri Pak. Mata wa lam yahzu wa lam yuhajjit nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang enggak mau berjuang dan enggak niat berjuang, maka dia mati dalam hatinya ada bagian dari kemunafikan. Ayo, niat apa enggak? Apakah niat pun takut? Niat lo enggak bayar, kenapa harus takut? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kalau ingin tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.